Saudara pewarta Foto Indonesia Medan bersama Pelindo 1 menggelar acara ngobrol bareng bersama jurnalis terkait peliputan di masa pandemi COVID-19. Selain diskusi, PFI Medan juga menggelar pameran foto tentang adaptasi pelayanan di masa pandemi. Prima Wisata Cipta Medan, Bapak Hospin. Mengambil tempat di sebuah kafe di kota Medan, pewarta Foto Indonesia Medan menggelar acara ngobrol bareng bersama jurnalis tentang peliputan di masa pandemi COVID-19. Selain acara diskusi, PFI Medan juga menggelar pameran foto tentang semangat pelayanan logistik di masa pandemi COVID-19. Foto-foto yang dipamerkan merupakan foto tentang adaptasi pelayanan di masa pandemi COVID-19 dari berbagai daerah seperti Aceh, Batam, Medan, hingga Riau. Diskusi sendiri menghadirkan 3 narasumber, yakni Ferdi Siregar, pewarta foto senior dari Harian Analisa Medan, Dr. Auspin Giniusman, Kepala Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan, dan Prasetyo, Direktur Transformasi dan juga Pengembangan Bisnis Pelindo 1. Menurut Rahmat Suryadi, Ketua PFI Medan, acara ngobrol bareng ini juga mengundang dokter untuk bisa menjelaskan kondisi pandemi saat ini, sehingga para jurnalis dapat memahami batas-batas peliputan di lapangan untuk menghindari penularan dan juga paparan COVID-19. Puji dan syukur kita bersama. Kita menghadirkan dokter yang berbicara soal bagaimana pandemi saat ini. Hal ini sangat penting untuk para jurnalis agar pengetahuan para jurnalis soal di masa pandemi, terutama tentang virus COVID ini, bisa bertambah agar para jurnalis paham dengan batas-batas bagaimana melakukan peliputan di masa pandemi. Usai menggelar diskusi, PFI Medan Pelindo 1 memberikan rompi kepada 3 wartawan senior sebagai simbol untuk tetap waspada dalam peliputan di tengah pandemi COVID-19. Deddy Zulkifli Tarigan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.